Om Swastiastu, mungkin yang berada di rumah pengrajin barong Swastiastu. Pak Andi Niko. Niki mungkin kita akan menyimak proses pembuatan barong digunakan untuk ngelawang. Yang digunakan untuk ngelawang pada saat galungan ataupun kuningan. Niki barong yang digunakan untuk ngelawang barong. Kenapa ini Pak Andi? Barong bangkal. Oh, barong bangkal ya. Yang bangkal yang akan digunakan untuk ngelawan. Kita simak prosesnya. Niki, sekarang kita akan membuat terus melihat proses pembuatan barong bangkung. Barong bangkal. Niki kayunya kayu tapi niki pandai. Niki kayu pulai, Pak. Ya, niki terbuat dari kayu pulai. Niki anggen barong napi niki Pak Nih. Niki anggen anu niki barong lelawang niki. Oh, lelawang nggih. Barong lelawang galung-galung nggih. Nggih. Oh, yang niki tradisi Bali kan habis galung niki wonten lelawang iki. Oh, nggih. Macam-macam. Oke. Wenten barong bangkung, wenten barong asu. Oh, nah, untuk melestarikan budaya yang lawang. Oke, benar. Wenten ical budaya Bali ini. Oke. Okay. Biar enggak hilang budaya Balinya. Makin banyak nah menggemar iki kan semakin anu. Oke. Okay. Anak-anak juga okay. Senang nggih. Nggih. Kalau modelnya barong sakral prosesnya lain lagi Pak nggih. Nggih, beda. Oh. Itu kan pengerjaannya harus di tempat sini di puro kita aja nggak ya artinya niki nak sakal niki untuk kari lawang niki juga yang pesan untuk ngelawang juga untuk melestarikan budaya anak-anak biar senang juga dia dengan tradisi Bali sentan jero senangan niki ukurannya agak anu agak besar nih. Oh nggih, ukurannya yang ini agak besar. Yang ini yang setengah jadi ini agak kecil niki perbandingannya. Jadi barong yang niki spesial niki agak besar. Dari mana niki modal napi niki Pak Andi? Niki enten dan order niki. Oh niki dalam. Dijan niki kirim ke Andi. Nanti kirim ke Tabanan. Tabanan. Dua sekian tabanan niki barong bangkal. Bentan perbedaan niki sarang barong niki Pak nih. Barong-barong cengik niki Pak nih. Bentan payas-payas bentan perbedaan niki kan Pak nih. Payasnya hampir sama niki. Hampir sama niki payas. Ukuran besar niki. Tapi ukurannya niki agak ukurannya sedikit beda. Besar. Sana nuen niki ukuran sekian. Oh. Sekian gitu. Sesuai dengan tergantung permintaan. Sana nuyan sini dan robot-robotnya yang dipakai niki harus besar juga padahal ya cuma ada perbedaan nih. Yang paling besar nih. Mana niki Pak niki yang oh, paling besar bro dia ke yang paling besar ke prosesnya ditulis di garis dulu niki sebelum dipahat di garis dulu dengan spidol atau pensil bisa ukuran yang ya ini lo masih proses pembuatan ki masih nyalon 30% nyalon. Kok nih belum 30% 25% 20% 25% gini 25% jadi sebron ki penyingat lagi ki gak calon ada kita nembun proses pembuatan ki mulai dari proses mencari kayu, pembakaran, terus dipahat sedikit demi sedikit, habis itu dihaluskan. Jadi kan seperti ini. Ini juga belum jadi, masih banyak proses yang harus dikerjakan. Ini simak lebih detail cara membuatnya. Nah, niki yang tadi digaris itu sudah dimulai dipahat. Niki.
memang mangan iki partnya iki harus memang mangan. Kalau ndak mangan ndak bisa. Tanding e. Nah, hari peragat niki Pak Ndi. Nanti 5 hari Pak Ndi. Lebih 5 hari niki. Oh, kira-kira selesai niki lebih dari 5 hari, mungkin sekitar 1 minggu. 1 minggu lebih. 1 minggu lebih nggih. 15 hari. 15 hari baru selesai niki. Karena nanti prosesnya banyak niki, karimetian. Niki kan baru setengah niki. Niki ada lagi. Apa dan dah Pak Ndi? Betian dah Pak Ndi. Cadiknya. Cadik. Oh, cadiknya. Cadiknya itu niki. Niki cadik nih. Oh, niki. Ya. Di kan di rumah noh. Kan seperti niki. Blok anak Pak. Iya. Niki ya. Tapi niki belum caling durung mendaging. Status persiapan selesai niki. Masih banyak niki persiapannya. Belum ada taringnya itu. Nah, caling-calingnya, taringnya, giginya niki belum. Terus sebelum niki tangan kiri, niki ada rambutnya nanti di sini. Jering rambutnya. Ya, dan di proses pembuatan barongan akhirnya nak mengkarya barongan ampun. Niki secara langsung ampun. Niki pun proses. Secara langsung. Niki mungkin proses pemahakan bagian hidung niki. Niki susah. Marbal sana nyalon-nyalon niki. Niki mau cari-cari bentuknya niki. Cari ukur-ukurannya biar. Nah, niki. Jadi harus punya skill khusus niki untuk melihat niki. Niki. Belum berbentuk apa-apa niki. Masih bakalan niki. Calon-calon niki. Dan niki barong niki sudah jadi niki. Tiang yang pesan niki sudah, yang pesan sudah udah niki pun 10 hari niki persiapan niki. Niki angin jadi angin ngelawang niki untuk anak-anak niki. Belum kita ngebut barong niki. Belum daging kering. Gigi itu misi niki nen. Durung bersih gigi nggak bisa ngebut niki. Belum kita ngebut. Kan seperti ini. Kita clear muka. Oh, ini ya. Ini ya. Seperti ini. Oh. Ini. Nah, tinggi. Pun ada pincalnya lu udah ikut bareng. Tinggi. Oke, akan setelah niki prosesnya selesai niki akan diwarna, dicat dengan warna hitam niki. Backgroundnya kulitnya hitam niki. Habis itu ada badannya nanti dipakai. Proses pembuatan badannya nanti kita akan simak di video selanjutnya. Nih, simak terus. Nah, niki mungkin proses sketsa mata, di bagian mata dan mulut. Nah, seperti ini di ortenin dulu atau di garis di sket dulu menggunakan spidol. Habis ini baru dipahat dan terakhir di rot atau dihaluskan dengan mutik atau pisau yang tajam yang mangan. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Ya, seperti ini. Nah, ini belum lubang hidungnya. Masih lama proses. Rumah gigi. Nih, mungkin ki menunggu proses barong yang baru niki, barang bengkel yang kurang besar niki selesai dipahat. Kita lihat dulu koleksi-koleksi barong Pak Ndi yang lainnya yang sudah jadi nih. Kita lihat dulu banyak barong di sana, di sebelah sana nanti
yang sudah jadi beraneka ragam bentuk. Oke, kita langsung jalan sana. Yuk. Nah, niki di samping tiang juga ada barong yang setengah jadi, yang berukuran agak besar dari biasanya. Niki belum jadi, ini udah lama niki prosesnya tapi belum jadi. Niki harimau barong macan. Nah, baru di sket-sket niki giginya, hidungnya niki. Niki udah lama tapi belum selesai niki. Tapi akan diselesaikan secepatnya niki. Oke, niki barong yang tadi dipahat niko sudah jadi seperti niki. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk video selanjutnya di bagian 2, dan simak terus di bagian 2 niki proses dari sekarang seperti niki sampai jadi. Oke, subscribe dulu channel niki untuk mendapatkan update untuk pengerjaan, proses pengerjaan barong di bagian 2 niki. Enjoy, sukses semua.